Mulung durian jatuh di sekitaran perkebunan sendiri. Hai semuanya, assalamualaikum. Lagi sibuk milihin cabe, denger gedebuk. Kayaknya ada durian pada jatuh, guys. Kita coba cek ya. Iya, jadi video ini tuh masih kelanjutan video aku tadi pagi. Yang awalnya kita sibuk misahin cabai merah dan juga cabai hijau, tiba-tiba ibu aku denger kalau ada durian jatuh. Jadi di sini aku disuruh buat cek ya teman-teman. Langsung aja kita lari-larian deh. Karena nanti keburu dicari orang duluan. Oh ya, kemarin juga sempet rame waktu aku dapet durian di pinggir jalan. Bilang gak boleh diambil, ada juga yang bilang gak halal. Jadi di sini aku mau ngasih tahu, kalau ada di Lampung terutama di daerah aku, apabila ada buah-buahan contohnya durian seperti ini, apa aja tuh boleh mulung ya teman-teman. Asal kan jangan naik ke atas pohonnya aja. Jadi sistemnya tuh siapa cepat dia yang dapat. Ini tuh udah jadi tradisi. Mungkin memang berbeda sama di daerah lain, tapi intinya di sini tuh boleh siapa aja mulung. Tau bahasa aku namanya mucung. Asalkan jangan naik ke atas pohonnya. Kan di kebun aku sendiri, kalau pas musim durian, yang mulungnya tuh banyak dari mana-mana loh guys. Kan orang jauh aja niat cari durian sampai ke sini. Karena seperti yang aku bilang tadi, siapa cepat ya dia yang dapat. Ya udah deh, nggak usah fokus sama masalah kemarin. Fokus aja ke videonya. Masya Allah, tada, wangi banget. Nah guys, kita coba cari juga yang di atas, karena kemarin aku juga dapat di sana guys. Siapa tahu ada yang jatuh lagi ya. Ini kita kumpulin dulu. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran, di kebun aku tuh ada berapa pohon durian. Jadi yang besarnya itu ada 7 pohon durian. Dan untuk yang besar itu umurnya lebih dari 30 tahunan loh teman-teman. Dan yang kecil-kecilnya juga ada beberapa pohon. Kayaknya kalau di total mungkin ada 10 pohonan deh. Alhamdulillah tahun ini berbuah semua walaupun tidak lebat sama sekali. Karena masih lebatan tahun kemarin ya teman-teman. Kalian tahu sendiri tahun ini tuh kemarau panjang. Dan tiba-tiba hujan deras gitu. Jadi bunganya rontok semua guys. Ya, di sini aku dapat satu lagi loh guys. Tapi ini kecil guys. Gak apa-apa. Wangi banget. Kita kumpulin dulu ya. Wangi guys. Wangi. Wah guys. Wah, dua sekaligus dong. Bolong guys, nggak apa-apa. Yang ini besar banget, masya Allah. Dapat banyak, kita panen durian guys. Apakah ada lagi? Masih kurang aja guys. Apakah ada? Siapa tahu nyelip. Kita taruh dulu ya, berat. Nah guys, ini karena kita dapat 4, aku nyuruh suami aku minta tolong buat ambilin tempat. Karena kan tinggi banget ya teman-teman, capek. Mau pulang dulu sebentar. Nah guys, itu suami aku udah dateng. Karena aku persingkat aja teman-teman tuh. Tada! Udah bawa tempat tuh. Buat tempat durian kita, durian matang, masya Allah. Ini dapat 2 besar dan 2 kecil. Kita taruh ya. Yeay. Nah, mari pulang sambil lihat-lihat lagi, siapa tahu di bawah ada ya teman-teman. Berat juga dong. Ini aku coba cari lagi, sekalian OTW pulang. Ini beberapa pohon duriannya belukar. Set aku bagian bawahnya biar kalau jatuh nggak ngegelinding ke bawah. Hehe. Dapat 5 guys. Tuh, ini baru jatuh kayaknya tuh.
lihat. Simak dong. Panen durian, guys. Apakah ada lagi? Gemas sekali kalau kayak gini. Udah keliling, udah nggak ada lagi kayaknya, teman-teman. Karena dapat 5 terus berat, ini aku minta tolong suami aku buat bawain. Itu belum ada tah. Tapi kok wangi, guys. Di sebelah situ ada cek belum? Bentar, kita coba cek ya. Karena aku tuh kalau udah cium-cium wangi durian itu tajam banget, guys, hidungnya. Kita coba lihat dulu. Udah nggak ada lagi kayaknya, guys. Yay, seneng banget dapat 5, guys. Walaupun yang 2 kecil. Berarti bener itu yang wangi banget, aku di belakangnya kecium terus. Gemas sekali, aku dapat 5. Yay, yay. Makan durian matang. Jatohan. Tuh manis banget rasanya kalau jatohan, guys. Yay. Kita coba buka. Nih guys, aku dapat 1, 2. Itu susah. 3, 4 dan ayam. 5. Wow. Tada. Dapat durian 5. Nah guys, ini aku mau cobain yang bolong dulu karena kan tinggal sedikit ya, ini dimakan tupai. Jadi kita mau coba buka yang ini. Yeay. Kita coba buka yang bolong. Wow. Imut-imut guys isinya. Kita coba ya. Bismillah. Manis dong. Habis cari pakis, guys. Kita buka dari yang terjelek sampai yang terbagus ya, teman-teman. Yang kecil dulu. Oh ya, untuk jenisnya tadi yang 3 ini aku dapat di pohon 1, yang ini beda pohon ya, teman-teman. Warnanya juga berbeda. Tapi yang ini humnal yang ngisutin. Empuk kecil, humrayi. Ntar sekali ngebukanya. Aduh. Wow. Wow. Putih, muda, guys. Enggak. Manis now, guys. Tapi bohong. Yang ini enggak manis, guys. Muda. Oke, guys. Kita coba buka yang ini. Ini beda pohonnya ya, teman-teman. Itu ternyata susah sekali. Si putih lah ya. Yang tadi si paru putih, paru kuning yang paling ya. Durian sih. Wow. Hancur, guys. Guys, hancur ya, lebur kan, seperti kan, iya, guys, hancur lebur dulu. Seperti hatiku. Aduh, enak banget ini, yakin. Bismillah. Guys, now. Enak nih ya, Nedan. Mantap ya. Ini. Mantap, emang. Mantap, guys. Kan? Oh, gimana saja? Ini yang bukanya sangat-sangat ahli, guys. Enggak, emang ini bentuk duriannya. Modelnya duriannya susah. Full now. Lanjut yang ketiga, guys. Yang ini nanti terakhir. Tada. Bapak aku sekarang, guys. Tadi mah susah bener ngebukanya. Guys, gugur ulat, guys. Mana ulau? Ini. Guys, ulau yang dang tuh. Tuh. Di delah, di lo.
Tapi yang ini lebih kecil, guys. Kita lupakan saja soal perularan. Nah, aku mau makan durian lagi. Oh, ya, ini durian terakhir karena yang tadi tuh busuk ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ini bagus. Wow. Hah? Wah, ini udah matang banget, guys. Masya Allah. Bismillah. Manis. Kurangan, guys. Tuh. Wow. Ada yang mau? Wow. Guys, tuh. Ini. Kita buka satu lagi. Wow. Mantap banget, guys, tuh. Teman-teman ada yang mau? Rezeki istri soleha dapat 5.